Guru adalah seorang pembelajar yang telah jatuh bangun, mencoba berkali-kali hingga tiba di kedudukannya yang tinggi saat ini sebagai seorang berpengetahuan dan berpengalaman. Guru adalah seorang yang sudah diperjalankan ke beberapa stasiun kegagalan, kekhilafan, dan ketidakmengertian sebelum tiba di stasiun akhir kesuksesan, kebenaran, dan kaya pengetahuan. Sementara murid adalah seorang yang baru mau akan atau sedang belajar, atau boleh jadi seorang yang belum mencoba apapun. Belajarlah pada guru yang sudah tahu dan telah sukses menaklukkan lika-liku perjalanan melewati rintangan, percobaan, dan ujian-ujian. Belajar dan ikuti ia sampai kita ke tujuan.